Oh iya, kenapa saya duduk di sini ya? Masya Allah, senang ya Bu ya, ngeliat anak-anak pesantren karena Valisera Mirasnya tiap tahun Bu. Pada kreatif ya Bu ya tuh anak-anak pesantren berantai ya Bu. Pasti gunanya juga bagus ya Bu ya. Bu, aku mau dong masuk pesantren kunanta. Iya nak, nanti ya 2 minggu lagi kamu daftar ya pesantren kunanta. Iya Bu. Bu, aku juga mau masuk pesantren kunanta. Oh iya nak, kalau kamu mau nanti ibu daftarin juga ya. Iya. Salatullah salamullah. Alhamdulillah ya Ustaz, dengan acara ini jadi banyak warga yang ingin mensekolahkan anaknya ke pesantren. Iya betul Ustazah, alhamdulillah. Ini kan salah satu dakwah dari kita. Semoga semakin banyak orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke dalam pondok pesantren. Amin. Aduh. Ulala. Rombongan pada kemana sih nih? Kok nggak pada nyusul? Belum kelihatan sampai sekarang? Ini masalahnya kita jadi romli nih alias rombongan liar. Mana ya? Ah, Pak D telepon. Halo, assalamualaikum Pak Dedayat, yang dermawan dan merakyat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Ustad, di mana posisi? Aduh, masih di pondok Pak Ustad. Mobilnya bermasalah. Hah? Ah? Mogok. Mogok. Pak De, kok bisa sih? Kita saya tunggu ya Pak De ya. Pokoknya kalian aja gimana deh ya. Kalau habis bensin, ganti aja pakai air hujan bensinnya. Ya Pak De. Ya. Ya, waalaikumsalam. Risik aja nggak dimana-mana ribut aja kerjaannya. Tahu. Telepon siapa lagi ya? Telepon Ustazah Nuyuy. Assalamualaikum. Aduh, kok Ustazah Nuyuy nggak katakan telepon saya sih? Jangan-jangan marah lagi sama saya. Aduh, kalau marah ngomong aja ke Ustazah. Jangan nggak angkat telepon saya kayak gini dong. Tapi kok nggak ada nada sambungnya ya? Lobet. Makanya Ustaz sebelum ngomong kita harus cek dulu. Kalau enggak berarti namanya tulalit. Diam. Tulalit. Ini omongan kalian nih bikin kepala Ustaz juga jadi tulalit, tau enggak? Pusing banget sih. Sikiti. Iya, Pak De. Ambil motor nih. Oh, siap, Pak De. Ya, bentar ya. Ya. Gimana ini, Pak De? Ya mau enggak mau. Ini kan darurat. Pak Ustadz butuh bantuan. Kita harus ke sono. Ya, Allah. Jadi gimana ini? Sayang-sayang banget mobil. Nunggu Sikiti dulu. Iya, Pak De, ayo. Pusing saya bukan murim, jadi nggak boleh ikut sama saya. Ikut apa ikut? Tunggu sini. Ikut, tapi ya Allah, udah. Positi di sini nungguin mobil. Ntar ada orang bengkel ngambil nih mobil. Ogah. Kan emang dari perjanjian awalnya Siti ngikut. Iya kan kalau pakai mobil, ngikut. Ini kalau pakai motor. Tolongin aku, Pak De. Kan udah mau ketemu banget sama saya Rege. Bulu, Pak De. Ada. Ya, aduh, kenapa lagi sih? Motor apa, Pak De, kok berhenti lagi? Ya Allah, bensin diperiksa, habis. Lah bukannya kosong, Pak De, ini indikatornya emang rusak. Rusak gimana lo enggak ada bensinnya? Sini lihat. Mana? Sini. Tuh. Kosong. Emang
cengas, cengas. Eh, pade. Begitu tuh kalau kagak sayang sama temen. Ada kemana sih rombongan lama banget? Aduh, yaudah gini deh, gini. Anak-anak, sekarang kita karena fase adanya aja ke pasar ya. Kita keliling-keliling pasar aja deh. Ya, Ustaz. Terus rombongan yang lain gimana, Ustaz? Si Lukman mana, Ustaz? Oh iya. Lukman kemana emang? Aduh, ini bosan. Iya, nih. Hah, saya udah datang, bosan. Tadi Lukman habis sungguh kebelet. Jadi Lukman pipis dulu, bosan. Pipis lama banget. Kalau lama begitu namanya bukan pipis. Apa tuh, bosan? Ganti oli tengah. Yaudah, kalau gitu sekarang kita karnaval. Ya, seadanya ke pasar. Yuk, jalan yuk. Ayo, jalan. Aduh, bosan. Kita gimana mau jalan, bosan? Bosan aja lagi duduk di sini. Susah, bosan, mau jalan. Hah? Oh iya. Kenapa saya duduk di sini ya? Baik anak-anakku semuanya, baik santriwan maupun santriwati, sekarang saatnya kita untuk membersihkan lingkungan ya. Karena di jalanan ini banyak sampah, maka kita wajib untuk memungut sampah-sampah ini, baik sampah dari yang kecil sampai sampah yang besar ya. Kita pungutin, terus kita kumpulin, lalu kita buang kepada tempatnya ya. Fahim tum? Fahim. Apa semboyan kun anta? Karena kebersihan sebagian dari iman ya. Ayo sekarang kita pungutin ya, dari yang kecil sampai yang besar ya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Ingat, dari sampah sekecil apapun sampai yang besar ya. Masukkan ke dalam trash bag ya, atau plastik hitam. Ingat, dimasukkan ke tempat sampah ya. Biru. Ya. Kayaknya saya bilang kan, isi bensin. Iya, Pakde. Apa lagi nih, Bang? Kempes, Bu. Ya, halo. Hei, dah. Bannya bocor, kebanyakan dosa. Depannya itu, disium pahala. Ayo, dadah.